TV. Sebuah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Senin 6 Maret 2023 ludes terbakar. Rumah yang terbakar itu diketahui milik Taufik, warga Kelurahan Noyonta Asari, Gang 11 RT 3 RW 3 Kota Pekalongan. Dari data yang terhimpun, api awalnya terlihat dari bagian atap. Warga yang melihat berusaha untuk memadamkan api, namun api justru membesar. Satu unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya bersama warga untuk memadamkan kebakaran tersebut. Setelah dua unit mobil pemadam kebakaran datang lagi, akhirnya api berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun dugaan kuat api berasal dari konsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari jurnalis Pekalongan, Jawa Tengah, mengabarkan. Amandaka TV. Cukup. Gawe dewek.